Iya. Halo baby, lagi ngapain? Belum tidur, masih mau duduk-duduk aja. Oke deh, gak apa-apa. Mau dirangkul gak? Pasti mau ya. Jadi sini aku rangkul. Suka gak aku rangkul? Kalau misalnya suka, gimana kalau misalnya nanti kita udah apa ya, gak tau lah, nanti kalau misalnya kita udah punya banyak anak, dapat anaknya daripada punya cucu-cucu, kayaknya lebih enak lagi deh. Gak tau lah, aku lagi in the mood buat Ngehaluiin masa depan itu. Kamu pikir 10 tahun lagi kita bakal kayak gimana? Not a bad idea, tapi bisa diimprove. Nggak, canda, itu bagus. Aku juga mau sih yang kayak gitu. Kalau di my mind, aku sih pikir-pikir nanti kita punya rumah nih kayak tempat yang agak jauhan dari kota, tapi gak jauh-jauh banget sampai repot masuknya. Ya gimana ya, ya pokoknya gitu lah. Terus nanti kita, aku bayangin kita nanti punya taman gede. Nanti aku bayangin ada kolam renang juga. Terus ada anak-anak kita gitu, lagi muter-muter, main-main di sana sama adik kakaknya. Sekali dah. Dan kita dari jauh dari dapur aja liatin mereka lagi main. Kayaknya, wah, too good to be true banget ya. Sekali sana. Kalau menurut kamu itu gimana? Kalau menurut aku sih, banget ya. Kayak dream banget deh itu. Ke kamu apa? Dreamnya kayak gitu ya. Gak apa-apa. Aku cuma pengen peluk kamu banget sekarang. Tak kuat aku cuma pengen peluk kamu. Sini-sini. Gak sabar sih, tuh gak kuat banget. Aku gak sabar, gak sabar. Aku juga bayangin nanti selain punya kayak kolam gitu, kita juga punya taman itu. Nanti kita bisa tuh tanam-tanam pohon gitu, siapa tahu nanti pohonnya bisa berbuah gitu kan, boleh gak banget lah. Jadi gak perlu beli buah-buah gitu. Kamu maunya buah apa? Oke deh, nanti kita lihat aja. Pengen banget sih aku. Aku juga pengen tuh apa ya. Pengen tuh nanti suatu hari gitu sama anak kita, kita jalan-jalan ke pantai gitu, semuanya bergandengan tangan di tempat pantai yang sepi tapi bagus gitu, pemandangan yang indah gitu. Terus di jari-jari kita ada apa sih namanya, cincin, wedding ring kan. Kayaknya boleh banget gitu ya. Perfect banget kayaknya. Pokoknya gak sabar deh. Kalau udah kayak gitu. Gue udah gak sabar banget. Baby. Baby. Sampai tua yuk kita.
pengen banget kita sampai tua. Kayak nggak tahu gitu, kayak pengen banget aja gitu. I don't know why, but aja kita. Iya nggak sih? Kok kayak bayangin nanti kita satu rumah gitu, nanti kita masak bersama, makan bersama, jalan-jalan bersama, mandi bersama. Oh, itu optional, tapi bolehlah coba-coba. Siapa lagi ya? Maaf, itu aku agak tenggorokannya gimana. Tapi gak apa-apa kok. Yang penting sekarang aku sama kamu. Dan kita gak halu-halu aja nih. Bayangin dan bahasin itu apa yang jadi kalau ini. Gak sabar deh pokoknya. Nanti beberapa tahun ke depan, kita udah banyak duit, kita juga udah punya anak-anak, kita bakal liburan-liburan gitu. Kayaknya banget sih, kayaknya bener-bener perfect banget. Gak bohong. Gak sabar deh pokoknya aku. Udah dong, jangan liatin aku gitu. Aku bukan beramal, aku cuma orang yang ya gitu lah. Udah ya, nanti kita lanjut lagi-lagi, oke. Udah. Kamu gak usah pikirin banyak dulu yang repot-repot. Halo aja kita ke depan dari mana, oke? Oke deh. Jadi sini aku cium dulu. I love you, baby. I really fucking do. Okay, then, baby. Bye-bye, yeah. I'll see you later, yeah.